warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah Anal Fakir kedatangan saudara Anal Fakir baru nyampe tadi sore tadi siang sebelum dohor. Kita langsung kenalan aja, langsung di review guys. Guys. Halo Bang, dengan siapa namanya Bang? Sobirin. Dari mana Bang? Dari Madura. Boleh tanya enggak ini? Harus ditanya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kita punya alumni ya. Kilewu ya, sehat Kilewu ya. Sekarang gimana kesibukannya? Masih peparang-parangan? Oh, ya alhamdulillah. Mengpeng masih libur, Kilewu 2 minggu saya kasih tugas pemirsa. Minta doanya mudah-mudahan berkah dan si Bang Sobirin ini dari Madura mudah-mudahan selalu dilindungi sama Allah. Alhamdulillah. Dilindungi juga mungkin sama bini ya. Nikah lagi. Kenapa juga? Alhamdulillah. Katanya dulu ini yang gitu, maksudnya bab belajar gitu kan. Yang penting kita belajar. Adapun orang lain bilang apa-apa, enggak apa-apa, yang penting kita mandiatan belajar, Bang ya. Karena kan benar kata Kilewu, perkara gini mah kita harus ditempah dulu, bukan besi aja ditempah, biar jadi seket, apa seket itu ya, tajam ya, ditempah dulu hati, karena kita harus tempah ya. Kenapa? Zaman sekarang itu kalau nggak ditempah itu peparang pangan, Pak, apa peparang pangan, kalau yang kedebuh lah, apa peparang kedebuh, sedot pokoknya malah seperti itu. Jadi Anda menghimbau ke semuanya, yuk kita belajar bareng-bareng, dikarenakan dengan apa edukasi belajar bareng-bareng kita insya Allah akan mendengarkan keberkahan juga silaturahmi jauh dari Madura, dari Gresik, ya Gresik kan ya, Madura sama Gresik deket nggak itu? Deket ya. Atuh nanti cekau aja nanti sharing itu. Ini juga kalau masalah udah mau saja kalau jadi ribet nanti. Masa sih rumahnya kerja? Ucapan aja. Mau sekalian? Akhir maya hijau ya, enggak ya? Iya. Subhanallah pemirsa, hijau ya. Jadi malam ini malam Jumat, Anda menghimbau ke semuanya. Nah seperti ini, ada di luar sana yang mengatasnamakan Padepokan Guriang, kita punya YouTube, punya apa namanya video di upload oleh entah siapa namanya, Anak Alfa Kerupa, video keseharian kita, ijazah kita apapun itu diambil sama beliau entah siapa namanya. Cuma Anda saran kepada kalian semua, tolong jangan terprovokasi oleh hal tersebut, dikarenakan takut ada penipuan. Banyak sekali penipuan mengatasnamakan Padepokan Guriang. Kemarin juga ada seperti itu, kami lacak ternyata bukan dari sini, dari Lampung ya. Ada juga ngaku-ngaku itu Guriang bikinan kami, ternyata bukan, dari Bekasi ada orangnya. Ya alhamdulillah kami istilah kata dilacak terus, update terus, ternyata banyak Bang Ki mengatasnamakan kita punya tempat gitu. Justru itu untuk semuanya nomor admin hanya 2 gitu. Hanya 2 yang dipegang sama admin ada di sini ya. Di sini ada atau di deskripsi ada. Tolong jangan terprovokasi, jangan tertipu ya. Dikarenakan zaman sekarang tipu-tipu gitu ya. Kami yang ujungnya yang jelek, bener gak ya? Gitu. Itu banyak Ki, kemarin juga Ki, Masya Allah. Bang, saya lacak, admin lacak, tim IT lacak, ternyata dari Lampung, dari Bekasi juga ada gitu. Yang mengatasnamakan kita punya tempat, Masya Allah. Anal Fakir minta doanya, mudah-mudahan kami juga tidak ternyut-nyutan ya, tidak terprovokasi juga hal-hal tersebut. Mungkin kurang lebihnya Anda minta doanya, termasuk kita punya keluarga Kilewu dan Mas Bang-Bang. Lupa kita Mbak Sobirin katanya, dua kali Sobirin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan izin Allah, kami, saya pribadi dengan Kilewu bisa dipertemukan, begitupun Anal Fakir bersama Mas Bang Sobirin. Ya, ini ketawa. Kenapa? Kita mah enak, kopi, ngerokok, gitu enak. Ya ini, lamun aja. Gak bisa bahasa Sunda juga, paciwe, gitu. Ya, gitu, kita mau ngobrol bareng-bareng ini mah, aduh, diem aja. Seperti itu, mungkin langsung dieksekusi aja, atau dieksekusi aja. Kilewu, mau sekalian apa nanti aja? Untuk kejar petir nanti aja. Gak apa-apa ya gitu dong gitu. Oke langsung di cek dong. Di tempat 3 kemarin main shoot dulu yang di belakang tuh. Kayaknya gini emang sih padahal gede begitu. Kalau gak kuat gini aja gak apa-apa. Kasian bonus lah gak apa-apa. Tapi usahakan harus bisa gini nanti mah. Yang mana ini untuk apa namanya, kita bab ini bab tanah atau nyetrumnya nih. Gak apa-apa kalau gini aja, kalau bisa tenang aja gini aja, gini aja nih, yang benar lurus. Ya kalau badan kecil memang gitu nggak kuat awal. Siap ya? Tanahnya seperti ini ke sini, tegak. Usahakan jangan
jangan. Maksudnya ininya jangan abangnya, astagfirullah. Abang ya. Alihi wa ajwajihi wa duriyatihi wa ahlil baitil kiram wa ila arwahi jami' anbiya'i wal mursalin wa ila malaikati muqarrabin wa qarrabiyin wa ruhaniyin wa suhadai wa salihin wa alikuli wa ashabikuli al-fatiha. Terus baca kalimat ajabar Allah dan kata khusus yang tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmani rahimi malik syamilin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in suratul mustaqim suratul an'am bi alaihi wa'alaikum. Sumaila hadrati jami'il awliya'i wal ulama'i khususun ila hadrati awliya'i tis'ati fi baladi Indonesia Raya. Sumaila hadrati sultan awliya wan sayyidul qadir jalani wa khususun sahibul ijajah wal barakah wal karamah khususun kum ahal barakah ya Allah. Ya Allah ya Hanan ya Man al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aji bersih cari kul wallah ya Allah la ilaha Allah
Allahu samad. Allahu Al-Fatihah kekuatannya. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Oke, biasa aja. Kita doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil a'wali khairil barik wa salih. Wa radiyallahu anhu wa sadaqina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syirkika wa min ilahi akrimni wa 'afini. La ya'anta maqsudi wa ridhaka maqsudi ya Allah ya hanan ya manan la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah haula wa la quwwata illa billah. Rabbana ya Allah atina bima syaa'ta al-khairna wa qina 'adzaban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baca dulu bismillah terus syahadat diminum. Nanti untuk edukasi dan teorinya, kalau mau ngobatin kita usahakan ngecas dulu 5 menit maksimal. 30 menit. Kalau kuat gini nih, usahakan bisa gini, enggak apa-apa gitu. Enggak ada cara. Kemarin anaknya kemarin pasiennya. Masih kemarin gitu pasiennya kemarin. Oh, ya kemarin. Kemarin. Ketika sebenarnya ketika orang pada ketika oh kita mau ngobatin harus gini. Ya apa? Ngecas dulu. Kalau pada ke listrik enggak apa-apa. Gitu. Tapi ini ya. Dipahami? Gitu. Nanti kita 3 hari kita baca dulu itu 313 untuk kita lebih seimbang. Mau dipuasa enggak apa-apa, enggak puasa enggak apa-apa. Tapi bagus mah biar lebih kita dilatih seperti dulu kita diajarin oleh kita punya kolok orang tua atau apa guru-guru kita biar bisa menguatkan sobari. Seperti itu. Dipahami? Kalau sepraktek tenaga aja. Tenaganya yang penting istirahat dulu. Untuk kelewu, siap? Siap. Kita penyerahan yang tadi. Oke, abang geser dulu. Geser dulu. Tapi itu mulai dari sekarang di dalam aja ya. Di dalam. Mau bawa tasbihnya enggak? Enggak. Enggak bisa pinjemin nih. Saya pinjemin. Jangan motor. Saya pinjemin ya. Gitu. Jadi pinjemin aja enggak apa-apa, berkah bang. Kelewu agak geser di sini, kelewu. Apa yang tadi di foto?